Assalamualaikum rekan Rao dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kita Rao FM Jalan-Jalan. Kali ini perjalanan kita menuju ke Teras Merapi yang ada di Yogyakarta. Teras Merapi ini letaknya di Kali Tengah Kidul Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman. Sebelum sampai ke tujuan, kami mampir dulu di rumah salah satu komunitas CPI cabang Jogja, yaitu Om Ari, yang kebetulan rumahnya dekat dari Teras Merapi. Dan ini kami telah sampai di Teras Merapi. Jarak dari Jogja menuju ke Teras Merapi ini lebih kurang 1,5 jam. Dan kami merencanakan untuk bermalam dan camping di sini. Di Teras Merapi ini, selain menyuguhkan pemandangan Gunung Merapi, wisatawan juga dapat bersantai, berenang, hingga camping. Apa kita? Camperland Indonesia. Rao Jalan-Jalan. Om Adi. Bojobo Lintas Indonesia from 0 to 0. Mantap. Keliling Nusantara. Teknya menguji cinta di atas roda. Ini pemandangan pada pagi hari. Bulan masih terlihat bersinar. Indah sekali pemandangan di sini. Kita bisa melihat gunung berapi. Halo, kita kedatangan tamu nih. Halo Om. Halo. Dari mana Om? Dari Medan. Asik. Tante? Berdua aja nih. Dari tadi. Dengar-dengarnya udah 3 bulan ya Om ya, jalannya ya? Kurang lebih 3 bulan. Dari bulan Maret. Oke. Gimana Om kesan-kesannya? Kesan-kesannya ya asik. Asik.
perjalanannya asik. Ini kita kedatangan satu lagi om nih. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan tuh. Calon ibu kota, udah ibu kota negara ya. Oke. Okay. Udah berapa lama om? Sebulan. Di Jogja. Di sini. Satu bulan. Penguasa ibu kota baru nanti. Penguasa ibu kota baru. Kalau om ini. Penguban. Aku Uban. Dari Sabang katanya om. Sabang. Nah ini dia Becube. Katanya punya resort ya om? Ya siap. Oke. Di mana om? Tempatnya di Becube Sabang, di Sabang dekat Gosarang. Gosarang. Oke. Jadi ya, teman-teman, ntar kalau yang ke Sabang mampir ya di itu dia Becube Resort. Oke. Ini dia mobilnya om Alex. Keren. Nanti kita review dalamnya ya, om. Oke, kali ini kita mau mereview mobilnya om Alex. Silahkan, ini dia mobilnya. Wow, keren. Motor home. Oh, ini motor home namanya ya, om. Oke, boleh masuk, om? Silahkan, monggo. Ini ya, teman-teman. Kita lagi di motornya om Alex, jadi motor home. Motor home. Kalau ini udah lebih di atas kita lagi nih. Ini motor home. Jadi keren banget ya. Dalamnya juga udah ada klosetnya. Jadi kalau suatu waktu di jalan nggak ada tempat buat kita buang air, kita bisa buang air di mobil. Gitu ya, om. Untuk kondisi darurat. Aja. Oke. Okay. Kita lihat dalamnya, om. Silakan. Nah, ini tempat tidur. Tempat tidurnya ada AC-nya, AC. Kalau panas PK. Bisa hidup AC. Bisa. Di sini lemari pakaian. Mau dilihat? Boleh, om, kalau enggak repot. Ini harus digeser. Tada. Wow. Ini lemari gantung. Lemari gantung dan lemari baju. Wah, benar-benar pergi tak pulang-pulang ya. Iya, begitu ya teman-teman, asik banget. Nah, ini di sini. Waduh, asri banget ya pokoknya. Di sini dapurnya. Ada dapur, ada sink untuk cuci piring. Iya, ini. Tapi digunakan untuk penyimpanan. Oke. Ini ada galon air. Bener-bener enak nih sampai ada kulkasnya juga teman-teman. Bener-bener tempatnya asik banget. Makanya om Alex katanya nggak pulang-pulang. Iya bener, jalan terus ya om. Iya. Oke. Ini masih mau kemana lagi om? Rencananya nyebrang ke arah timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Merauke, balik lagi baru Kalimantan. Sip. Terima kasih om. Oke, sama-sama ibu. Ini mobil motor hobinya om Alex. Ini tadinya ada tempat motor, tapi kali ini motornya nggak dibawa. Ya, itu tadinya tempat sepeda motor, ya. Cuman nggak bisa dibawa, takut jalannya ya. Jelek kan. Iya. Oke, ini motor, mobilnya apa om? Mobilnya Elf. Isuzu Elf tahun 2013. Ini yang versi longnya. Versi panjang. Yang panjang. Iya. Oke, terima kasih om. Ya, sama-sama.
di lokasi yang memang. Ya. Siapa kita? Camperman Indonesia. Jangan lupa bahagia. Roy FM jalan-jalan. Oke. Bercebu. Sabang Indonesia. Jangan di rumah aja, nikmati Indonesia. Siap. Jangan lupa bawa dia. Siapa kita? Camperman Indonesia. Arexter Sabang sampai Merauke. Rao jalan-jalan. Bercoba Sabang, lintas Indonesia, from zero to zero. Mencuci cinta di atas roda. Dari Balikpapan, calon ibu kota. Hore. Keren. Tidak ada kata-kata. Yang mau foto-foto. Oh iya. Yang mau foto-foto. Untuk jadi grup. Bagus di video memang. Kau jalan-jalan, sampai ketemu. Itulah tadi teman-teman jalan-jalan kita di Teras Merapi. Ikuti terus ya teman-teman perjalanan kita ke tempat-tempat lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.